wentel paru, ati apela, tahu bacem, telur dadar. Lauknya ini satu gerobak ini Pak ya, muter ini ya, sayur dan lauknya ini. Sama tahu bacem Pak ya. Kata lagi nih Pak. Oh, di rumah gorengnya? Nggih. Oh, yang gorengnya Mama? Nggih. Oh, gitu lho ya. Ada yang masak sendiri. Fresh ini ya. Oh, Lur. Kriuk-kriuk masih hangat. Oke, mantap. Ini apa ini, Mbak? Itu risol Solo. Oh, risol Solo. Ya, ini apa ini? Risol Solo. Ini lodeh. Oh, ada lodeh juga ya? Nggih. Oh, lodeh. Ya ini, Mbak. Sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang. Niki serundeng. Ini apa ini? Sambal terong. Oh, sambal terong. Ini serundengnya Lur ya. Nggih. Ini enak perkedel. Ini perkedel ini mie ya. Mie. Terus ada kering tempe. Sama itu sayurannya, kulupan. Ini lauknya di sini loh. Apa aja ini Pak? Tahu apa ini? Tahu bacem. Oh, tahu bacem. Oh, komplit loh ya. Nih, yang pengen cari nasi campur, nasi pecel, jam berapa ini? Jam berapa bukanya Mbak? 3:30 sore. Oh, mulai sore ya? Sampai jam berapa biasanya? Sampai sehabisnya. Biasanya terakhir jam berapa Pak? Kadang jam 12, kadang jam 11. Oh gitu ya. Ini dengan Mbak siapa namanya nih? Mbak Indah. Mbak Indah ini yang punya warung Mama Simpang 7. Kok Simpang 7-nya apa ini? Simpangnya ada 7. Oh gitu. Baru tahu aku Simpang 7, Simpangnya ada 7. Oke. Keren ya. Harganya berapa nih nasi pecel ya? 6.000. Kalau nasi campur sama? Sama. Murah meriah loh ya. Tempe 2. Mantap ini. Yang pengen cari nasi campur pecel malam-malam bisa merapat ke Mbak Indah ya. Iya. Mantap Lur ya. Oh, ini Lur. Mantap. Ya, Mbak. Sampai ten. Oke, lanjut. Iya betul. Iya betul. Los iki. Los iki, Pak. Tenang aku sayuran nih. Mungkin yang sing loro kabeh. Ali iki yo. Ngeten mie kering? Mie kering enggak usah, Mbak. Enggak usah, mie aja. Mie aja. Mie serundeng enggak apa. Ya, terus itu ae telur dadar aja. Sing bumbu Lur sama ketel. Oke. Dan berapa ini Mbak? 11 x 2013. 13 Lur, tak ketapru Lur, masyaallah. Mula poli. Oke Mbak, suwun Mbak. Nggih. Suasana malam hari ya. Di Taman Sri Pulampu Lur. Cepu Bluro Jawa Tengah, kawasan Jawa Timur ya. Banyak penjual-penjual, banyak orang lalu lalang. Sampai sana Lur, Taman Sri Pulampu. Yang pernah ke sini bisa komen-komen ya. Nah, ini aku lagi berada di Taman Tuk Buntung, lagi cari makan warung makan Mama Simpang 7. Keren.